Militer Rusia menggempur benteng pertahanan Ukraina di arah Ubledar, Donetsk. Rusia memakai peluncur roket ganda MLRS TOS-1A, roket pembakar matahari ini bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Roket penghisap oksigen ini tak memberi kesempatan musuh menghindar. Serangan TOS-1A presisi dipandu drone pengintai. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 7 Februari. TOS-1A sejatinya adalah sebuah MLRS kodrak alias dengan penggerak lampu roda rantai. TOS-1A dengan peluncur BM-1 mengusung kaliber roket yang lebih destruktif, yaitu 220 mm. Senjata penghancur ini disebut salah satu senjata terlaris Rusia karena daya hancurnya yang destruktif. Musuh tak bisa menghindar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!